Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSCM, berjumpa lagi dengan saya Rifki Ardiansyah, staf humas dan pemasaran RSUL Islam HI Mawardi, dalam program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu RSCM Menyapa. Di program RSCM Menyapa kali ini, RSUL Islam HI Mawardi, salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Sidoarjo, dijadikan pilot project untuk penanganan kasus maternal dan neonatal. Mau tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tim MPHD dan RSUL Islam HI Mawardi hari ini? Mari kita lihat. Tapi tidak apa-apa kan. Tadi di waktu dengan penulisan yang terakhir itu kan waktu lakukan 3 bulan. Berarti kan kita pakai ATM. Jadi nanti bisa di ini aja. ATM. Kematian penyebabnya apa? Boleh itu, kecuali sebagainya. Kita tuh next time gimana biar caranya nggak mati lagi sepertinya. Kita sudah terbiasa dengan belajar dari case dead dan juga case sakit. Tapi ada satu hal yang seringkali bukan lupa ya, tapi mungkin sedikit dikesampingkan. Sesuatu yang nyaris mati. Apakah ini bayi ini hipoglikemi atau hiperglikemi? Tapi kalau dilihat di gula darahnya, ini sebenarnya normal 98 ya di GDA. Feedback dari teman-teman untuk apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Tidak mempersalahkan, tidak menyalahkan yang tertuju pada satu orang ya, bahwa harus ada yang salah itu yang kita tahu. Setelah ini kami akan melakukan kegiatan simulasi kegawat daruratan ibu dan anak, simulasi tentang perdarahan dan lain-lain, sehingga kami Rumah Sakit Islam Mawardi lebih siap menangani pasien. Simulasi ini langsung dibimbing oleh para pembimbing mentor dari Dinas Kesehatan dan dari anggota profesi. Terima kasih. Kablu, ya langkah awal langsung kita bawa ke pemancar panas. Langsung pasang topi, isapkan dia. Posisikan kepala tetap menghidup atau posisi netral, isap lendir, dikeringkan, sekalian dirangsang, nanti dengan yang lebih bersih lagi dan kering. Nilai usaha nafas, gerak tangis, SPO2, tangis megap-megap, JJ. Saturasi 70%. JJ 80. Kita langsung PTP, saturasi tekan positif. Kasih tekanan 25. Ke NGT sampai tidak ada udara yang tersisa di dalamnya. Setelah itu kita
kita disinfektan. Disinfektannya dengan menggunakan betadine. Mulai dari umbiliku, setelah itu kita keringkan. Dari pusat umbiliku sampai seluruh area perut. Setelah itu kita pasang dup. Dari proses sifoideus sampai ke umbilikus, kemudian sampai umbilikus yang menonjol. Itu nanti yang akan kita masukkan ke vena. Setelah itu, kita pastikan dari dua mata, satu mulut, kita pastikan yang arah mulut. Kita potong umbilikusnya, kemudian kita pastikan venanya, maka kita masukkan sesuai ukuran yang terus kita ukur tadi. Hubungkan dengan cairan di 10. Beratan 2 kilo. Setelah itu beratan 2 kilo, BDA 30, 4 cc. Setelah itu kita bolus di 10, 4 cc. Kita masukkan melalui 3W. Oke. Beratan. Kita fixo sih. T. Temperatur. Suhunya pegangan. Suhunya tinggal. RW tetap terjaga, B blood kita takut cek CRP, ya, cek CRP lebih dari 3 detik, 2 jam setelah. Urinnya 100 cc, ini pasang oksigen sama pasang GC, urinnya 100
cc dapat sama 2.4 sampai 6 liter masuk SM initial dose. Ya udah, pokoknya siapkan aja untuk terminasi. Oh iya. Dokter anestesi, ini nanti saya mau telepon dokter jantung untuk mengkonfirm tentang klinisnya pasiennya. Ya, sama di apa sih pasiennya, sama bayinya. Mau periksa pasien ini untuk lihat keadaan bayinya pasien, apakah ada suara tambahannya? Kan kecap Pak, ya ini kan soalnya keracunan kehamilan karena tensinya terlalu tinggi. Jadi kita melihat ibu dan bayinya lalu sekedar dilakukan operasi. Iya. Ya, saya minta ketujuannya ya, tanda tangannya Bapak ya. Membawa ke untuk rongki bisingnya negatif, suara parunya bising nggak ada, vesikular semua, untuk suara jantungnya S1, S2, tenggorokan, jadi bisa.